dipersiarkan dari Studio Net Stage A Jakarta. Acara talk show masa kini bersama Sas Wijanarko, Judika Prastika, Maya Sasa, Edi Supono, Haji Bolot, serta host dan co-host yang paling masa kini, Sule dan Ade Taulani. Sudah hadir di ini talk show pada malam hari ini, kita sudah kedatangan Pak Haji Bolot. Oke. Apa kabar? Ya. Apa kabar ya? Sehat ya? Aduh, nggak dengar ya. Saya lupa. Oke. Kalau begitu kita langsung saja menyapa penonton-penonton yang sudah hadir di studio. Ada dari mana, Mang? Undiska Bali. Undiska Bali. Dan juga ada dari mana, Mami? SMK Muhammadiyah 6. Le William Bogor. Dan juga dari mana, Maya? SMK Al-Ihsan Jakarta Barat. Oke. Sudah semuanya disapa, giliran kita menyapa pemirsa di rumah. Silakan, Pak Andre. Terima kasih buat pemirsa juga yang sudah siap menyaksikan ini talk show. Berjumpa lagi bersama dengan kami di sini, keluarga besar ini talk show. Bersama dengan bintang tamu kita dan juga luar biasa nanti ya. Ya. Dan inilah dia, ini talk show. Lu mah disuruh. Udah tahu kupingnya mampet. Sebelah sana deh. Sebelah sana. Sebelah sana. Sebelah sana. 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 Sebelah sana. Oke. Okay. Dia mah kayak aneh aja ya, sepi begitu ya. Oke, kalau begitu kita berjumpa lagi di Ini Talk Show! Baso apa pempek ini ya? Pempek tuh kayaknya tuh. Oh, ini jadi, yang jualan itu ya? Jadi kan terakhir kali kita main ke sini, main ke rumah sini, kan dikasih pempek kita. Terus kan gak kebagian. Oh, iya. Benar kan? Nah, ini kita bawa untuk ganti yang kemarin. Buat di? Buat di sini. Oh. Udah lama ini pempeknya. Cuman kan hari ini kan lagi pada puasa kan berdua. Ih, tahu. Tetap kita yang makan. Kita lagi puasa Senin Kemis ya. Puasa Senin ya. Kemis. Silakan dimakan aja gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Kita lagi puasa Senin Kemis, padahal ini hari Jumat. Ya. Silakan. Aduh. Jadi gini. Ini gimana nih? Nih. Ini untuk keluarga sini. Ada pempek. Wow, ada. Ini pempeknya kayak bakso ya. Ini namanya adaan sama pempek kulit. Kebetulan nih mungkin ada berkahnya juga main ke rumah sini ya. Jadi terakhir kali itu main dikasih pempek, besoknya aku langsung jualan pempek sampai sekarang. Luar biasa. Aduh. Main-main atuh. Di mana? Di Kemang, namanya Pempek Makmur. Di Food Garden Kemang. Lu udah rame di media sosial juga. Tahu. Loh, kenapa enggak pernah? Lah kan saya sibuk. Di sini. Kalau saya ada yang makan nih. Udah, bagi ke atas nih. Di sini aja dulu nanti. Aja dulu. Nanti. Yang depan udah gitu. Nungguin beduk kan. Tahu kayak bakso ya. Kayak bakso. Pempek tapi bakso ah. Pempek. Masa sih? Coba. Jauh suka bakso nih. Pempek. Nah ini sejak kapan ini usaha ini, Jang? Ya dari... Pempek kan? Mm-mm.
Cak kayak bakso ya? Iya, kan lu puasa. Aduh. Wah, batal. Gua jadi ikut batal nih kayaknya. Aduh, kesel aku. Kapan ini? Usaha ini. Ini udah lama. Udah lama ya, terakhir kali apa namanya? Pas datang ke sini. Terus and then berpikir untuk usaha kuliner. Mama yang bikin langsung. Yang bikin mama kamu langsung. Oh, luar biasa. Tapi ini gua ada yang mau tanya ini. Lu dulu kan 2 hari apa kemarin ya? Kebobolan rumahnya. Kok bisa sih? Iya, apa ya ada kena musibah lah. Rumah di Palembang. Oh, di Palembang. Apa yang diambil? Peniti apa-apa? Ya otomatis barang elektronik semua segala macam. Banyak ya. Selesai. Tapi yang paling aku bikin sedih itu adalah bintang tanda jasa almarhum kakek. Bintang tanda jasa almarhum kakek. Diambil juga. Diambil juga ya. Oke. Apa yang Anda katakan pada maling yang pernah ngambil silakan, barang? Sampaikan silakan sampaikan saja. Pasti nonton. Pasti dia nonton. Link. Link ya. Iya, enggak apa-apa, maling gitu. Maling, link. Balikin dong. Nah. Gue sebenarnya gini deh, mending lo datang ke gue terus minta duit, gue kasih duit daripada lo ambil itu tanda jasa, ntar almarhum kakek bangun lagi. Buat maling. Please. Ya kan? Please. Tolonglah ya, daripada maling lo mendingan datangin Rijal minta uangnya. Minta uang. Udah mah dosa maling, terus kalau ketangkep digebugin, ya. Tapi mintanya terus dipenjara jangan lagi. Ya. Hah? Mintanya jangan nodong. Enggak, kalau udah baik-baik begini mah. Enggak ya. Berarti kalau ada malingnya kamu akan kasih. Dikasih. Oke, kalau begitu inilah dia malingnya. Lima, empat, tiga, dua, satu, cancel. Sayang sekali malingnya telat. Mungkin malingnya dia berpikir 2 kali ya kan, takut digebukin. Oke. Ada kejadian lucunya kan? Gimana? Lucu nih. Belum apa-apa udah lucu. Ya, gitu dong. Gitu dong. Ceritanya kagak ada. Gak lucu ada. Kejadian lucu ketawa doang. Jadi pada saat kejadian tuh aku lagi di Brunei, lagi manggung kan. Terus jadi akhirnya yang pulang tuh papa. Pas dicek semua, buka lemari segala macam. Yang lucunya adalah ada 3 celana jeans papa, resletingnya digunting. Dia cuma ngambil resletingnya doang. Ling, ini lucu nih. Ini lucu nih. Maling, mau lu apa sih? Hah? Lu mau apa sih? Resleting diambil. Ini bagian yang bas resleting itu digunting gitu sama dia. Hebat banget itu malah ya. Si mungkin celana dia. Mungkin dia konveksi kali ya. Apa tukang jahit kali ya. Iya bisa jadi. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah jeans, Rada katanya malah Rada mah sebulan bisa beli jeans 8. Suka sih sama jeans. Dari dulu yang gak punya duit pun mikirin jeans aja gitu. Tapi muka kayak jeans kan. Saya gak ngomong ya. Dia udah berasa sendiri. Padahal saya yang lebih yakin. Nah ini celana yang dipakai ini juga koleksi dari Anda juga ya? Nah itu sobek-sobek gitu gak? Emang dari sananya gitu atau sengaja disobekin? Dari sananya. Oh dari sananya, model ya? Model. Tapi ada katanya kamu punya jeans, celana, sampai 2 tahun gak dicuci-cuci ya? Masya Allah. Jadi kan emang kalau jeans itu ada kayak ada tekniknya kalau buat bahasanya tuh belel-belel gitu. Oh, buat belelnya. Jadi buat sengaja belel. Kamu 2 sengaja. Tahun enggak dicuci. Habis itu dibuang ke laut. Dibuang ke laut. Dicuci ya? Di air. Oh. Air apa? Laut. Air asin. Oh. Udah diemin aja. Diemin aja. Bener ini serius? Enggak. Itu teknik katanya ada dibawa ke itu. Jadi ada beberapa celana yang gitu kan. Makanya sering ngobrol sama anak muda lah. Saya kan udah tua. Jangan sama pejabat yang gak jadi mulu. Iya. Warga gua nih. Baru warga gua. Lu milih waktu itu yang gak milih sih. Jadi gak jadi. Sayang dianggurin. Nih. Nenek. Mami. Dari mana, Mi? Kita udah gak ketemu seminggu, Mami kan dari Tiongkok. Kangen banget. Iya. Sehat, Mami ya? Sehat. Kamu juga sehat? Sehat, dong. Vitamin tiap hari? Udah, dong. Pinter. Vitamin C, vitamin D, vitamin A. Semuanya. Mami dari Tiongkok. Oh, Tiongkok. Mami ke Shaolin, belajar kungfu, biar awet muda, gitu loh. Ketemu mertua Mami? Bukan. Mami ketemu teman-teman kamu. Sama si Liang Botak ada di sana. Liang Botak? Iya, sama si Tung Tung Seng, teman kamu. Ingat gak, Mami? Oh, iya, iya. Tung Tung Seng, anaknya sama Hung. Iya. Katanya nih, oleh-oleh. Makasih, Mi.
ya kan? Oh iya kambing nih. Iya kan, kambing. Pas sama banget, ini. Sio gua kambing kayu. Nih, waktu di Shaolin nih, mami ada temboknya. Wah, nih, buat batu akik. Batu akik, tembok Shaolin. Mi, kalau yang begini mah di material Haji Duloh juga banyak. Jauh-jauh ke Tiongkok. Ke Cina-Cina. Udah simen malu dulu, ini ada tamu dulu nih. Papa, nih Rijal nih bawa ini dari mamanya nih Mini. Aduh enak banget. Mami sebenarnya pengen ngobrol, tapi mami mau beres-beres dulu ya baru pulang capek. Mandi, sama mami. Satu lagi Le. Hah? Kan mami di sana tuh dijamu. Ah. Nah orang itu teman mami yang dari Tiongkok tuh mau datang, kita juga harus menjamu. Tolong Sule bantu mami. Oh iya ntar dibantu, ya. Ntar saya ngomong sama Mang Saswi deh. Ya udah kalau gitu. Ya. Mami udah mandi belum? Mau mandi kan oh, capek. Mandi dulu. CCTV-nya matiin ya. Aduh. Berat nih. Ah, gampang kamu. Mau bantu. Hormat baru. Pak Sule sih bercandain saya. Saya mah kenal ini. Anak lu. Ini lu tahu enggak? Anaknya dia paling gede. Mukanya lu banget. Nih. Kalau ada kemarin dia banget. Papa lu udah pakai sel. Papa anak nih. Mama. Ini saya mau lapor Bapak Sule. Boleh. Ada apa ini? Ada perempuan cantik, wanita cantik ini. Terus kenapa? Kira-kira Pak Sule tersinggung gak? Kok tersinggung? Ada wanita cantik soalnya Pak Sule ini, Pak Andre. Kok tersinggung? Orang laki-laki aja saya suruh masuk, apalagi wanita cantik. Enggak minder Pak Sule. Oh iya sih. Gak apa-apa, bawa aja sini. Aja dulu. Kok ditinggalin di pintu sih? Ya mau saya bawa ntar berat Pak, makanya saya tinggal di pintu. Nah kan bisa di sini, bisa digiring begitu. Iya. Emang pintu yang saya panggil ya? Oh iya. Udah Pak Sule, saya mau diberikan laporan saya okay. Terima kasih. Ya, saya langsung mau jemput wanita. Silakan. Jalannya begitu. Silakan. Jalan masuk. Ya, itu tadi nunggu di pintu ya? Iya, lama banget. Malum lah, udah tua security-nya jadinya pelupa dia. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa ya. Ini kemana aja ini, Melda? Katanya. Kemana aja, aku baru ini sibuk ngurus baby, anak kedua. Oh, cuti ya? Cuti. Berapa anaknya, Melda? Dua. Dua ya? Waduh, hebat. Iya, udah cowok. Besar-besar? Baru sebulan. Baru sebulan? Oh, jadi yang baru, nomor dua? Baru sebulan? Iya, nomor dua. Oh, yang pertama? Yang pertama udah 4 tahun. Oh, 4 tahun. Berarti bedanya... Lumayan. 3 tahun 90 iya. Ya. 3 tahun 90. Kalau sebulan ini berarti masih capek-capeknya ya. Iya, bangun malam, nyusuin, terus yang wah segala macam. Begadang. Tapi aku gak enak gak datang-datang ke sini, jadi aku main-main dong. Iya, terima kasih loh. Tapi nyusuin masih ya? Masih, asih. Oh asih pakai asih. Si Melda ini baru ngelahirin, anak udah 2. Tapi kok kelihatannya enggak? Kelihatan abis ngelahirin ya, bisa langsung lagi gitu. Langsung gitu. Apa ya, pas lagi hamil, ya aku banyak olahraga, berenang. Pas hamil olahraga? Pas hamil olahraga, sampai 9 bulan tetap renang. Jadi emang seneng fit juga. Kalau Rada sendiri, Abdullah anaknya ya? Sultan. Sultan Abdullah ya. Sultan Nada Abdullah. Sultan Nada Abdullah. Keren banget namanya ya? Keren, Sultan. Inspirasinya dari mana? Lagi pas belum ketahuan nih, anak saya waktu itu cowok apa cewek. Jadi mertua saya bilang, anak kamu cowok saya belum tahu mah. Kasih nama Sultan aja. Waktu itu emang saya waktu sebelum hamil pun pengen punya anak cowok namanya Sultan. Pas kok, pas gitu, pas ketahuan di USG lagi, bulan depannya cowok, ya udah Sultan. Langsung ya. Udah berapa tahun sekarang? Udah 10 bulan. 10 bulan? Wah sebentar lagi 11 ya? Ya adeknya bentar lagi juga lahir. Oh masih lagi? Ada lagi. 11 bulan? Wah deket bedanya banget ya. Satu produktif satu sekali dulu. Anda ya? Produktif. Halo, Rijal kapan nih Rijal nih? Lagi direncanakan. Masih zombie?
Jomblo. Oh, ini. Jomblo. Oh, sekarang jomblo bingung ya? Jomblo bingung sama jombi. Pasangan sudah ada. Oh, pasangan sudah ada. Sudah ada. Target kapan nih? Kapan target bakar rapet? Jadi tapi, target mungkin kalau insya Allah, kalau nggak akhir tahun ini ya tahun depan mungkin. Amin, amin. Tapi targetnya Rizal selain 2015 ini nikah juga katanya targetnya perutnya pengen kotak-kotak ya. Ini udah 15 kilo turun. Oh tadinya juga apa, tadi gemuk ya? Tadi aku di 83 kilo, terus sekarang udah stabil di 67, 69, wow, 67. Wow, nyusuin juga? Tapi pengen. Apa olahraga Rizal? Enggak, jadi ada program. Program makan aja sih, pola makannya dibenerin. Jadi makan bisa 10 kali sehari, tapi porsinya sedikit-sedikit ya. Gitu. Sama apa yang dimakan, ada pantangan-pantangannya. Pantangannya yang paling utama adalah kalau pas lagi sholat nggak boleh kentut. Itu aja pantangannya. Ya, iya. Dimana-mana juga begitu. Ya, oke, kita kembali lagi nanti ya, di sini aja. Jual berapa, Bang? Enggak usah dijual, Bang. Akhirnya dapat. Aku dapat.